الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأسفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya, yaitu berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bi'ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, sekalian santri yang hadir pada malam yang penuh kebahagiaan pada malam hari ini. Perhatikan firman Allah yang mau dibacakan Ohan, yaitu Al-Ahzab 72 dan An-Nahl 91. Di sini Allah berfirman, inti dari penjelasan daripada apa yang disampaikan Allah, yaitu bahwa kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengemban firman dan melaksanakan firman tersebut dengan benar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, kita akan menjadi saksi antara satu dengan yang lain. Ya. Saya pertegas, kita akan menjadi saksi antara satu dengan yang lain. Dan kita akan menjadi saksi semua ini kepada Rasulullah. Dan Rasulullah akan menjadi saksi kepada kita. Seperti yang terjadi di sini biasanya, ya, Al-Faqih dibenarkan oleh beberapa saksi. Artinya orang-orang diberikan Allah pengetahuan, diberikan kemudahan untuk memahami firman Allah. Itu ada. Dan layaknya semua kalian daripada kalian ini adalah saksinya Allah Subhanahu wa taala, dan saksinya Al-Fakir membenarkan apa yang Al-Fakir sampaikan. Itu sebenarnya. Ya. Cuma selama ini yang kelihatan Bambang, Ali. Ya. Mungkin cuma itu. Ada beberapa yang sudah memahami juga firman Allah. Ada beberapa yang sudah Allah berikan pemahaman pada mereka. Tapi membenarkan. Jadi menunjukkan bagian. Bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Fakir itu benar.
Bukan semua turun pada mereka, tidak. Tapi membenarkan apa yang Fakir sampaikan. Atau bacaan yang Fakir sampaikan kepada kalian ini dibenarkan oleh saksi-saksi ini. Dan saksi yang maksud dari Al-Quran adalah semua orang beriman itu sebenarnya saksi. Maka jadilah saksi-saksinya Allah yang membenarkan firman-firmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak nanti nyatanya ingkar. Diberikan tanggung jawab tapi melepaskan tanggung jawab. Ya, di ayat 72 disampaikan tadi, ya Allah Subhanahu wa Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibali fa'abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya kami telah menaruhkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanah itu oleh manusia. Sungguhnya ia manusia sangat zalim lagi sangat bodoh. Apalagi kalau menjadi saksi yang tahu firman Allah. Yang asbabnya itu membenarkan yang disampaikan al-fakir. Ya, terus tidak melaksanakannya. Ini lebih buruk. Ya. Bahkan lebih buruk daripada binatang ternak. Balhum adal adallu sabila. Ini dipahami ini. Ya. Ayat 91 An-Nahl sampaikan juga wa aufu bi ahdin nai idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da taukidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Tepatilah janji dengan Allah. Apabila kamu berjanji, janganlah kamu melanggar sumpahmu setelah meneguhkannya. Setelah mengakui Allah itu Tuhan dan menjaga perintah Allah, sudah iman, sudah takwa, sudah sungguh-sungguh menjalankannya, sudah dapat keberkahan, kebaikan, tahu-tahu meninggalkan. Nah. Ya. Inna Allaha ya'lamu ma taf'alun. Sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu, sungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya. Kalau bermaksud kepada Allah berarti melanggar saksi. Melanggar perjanjian, melanggar sebagai saksinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diucapkan, diikrarkan. Ya. Jadi ayat 91 saya lanjutkan lagi ayat 92. Ini disampaikan Allahu Subhanahu wa Ta'ala, "Wala takunu kallati naqadat azlaha min ba'di quwwati an kafa tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummati." Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan tenunannya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai berai kembali. Kamu menjadikan sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu karena ada kecenderungan memihak pada satu golongan yang lebih banyak kelebihannya, artinya jumlah hartanya, pengaruhnya, kedudukannya daripada golongan yang lain. Innama yabluukumullahu bih wa la yubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu dan pasti pada hari kiamat Allah akan menjelaskan kepadamu apa yang selalu kamu perselisihkan. Ya. Kemudian di Anfal, Al-Anfal ayat 27, 28, 29 Allah menyampaikan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul
Dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu dengan kamu mengetahui. Ya, ini hati-hati ya. Ya, ini majelis yang penuh rahmat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita pernah sampaikan masing-masing pada kita punya tanggung jawab sendiri. Jangan terledor. Ya. Jangan mengesampingkan amanah yang telah diberikan Allah kepada kita. Tidak menjaganya. Jangan menyebarkan sesuatu yang tidak diketahui. Menimbulkan fitnah atau keburukan yang lain, menimbulkan kebencian. Nah ini, ya, kita akan memperberat nanti. Kita akan menuju Allah berat, terjal jalannya. Diuji oleh Allah untuk apa? Membersihkan kita. Wa'damu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Terbahas hartamu dan anakmu itu hanya sebagai ujian dan sungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Wa annallaha indahu ajrun azim. Sesungguhnya di sisi Allah adalah pahala yang besar. Daripada kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kita, di sisi Allah ada satu pahala yang besar. Sebagai balasan kita nanti di akhirat. Ya. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffi 'ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum. Wahai orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara hak dan batil kepadamu. Ya, supaya tahu. Maka istiqomahlah dengan kebenaran. Istiqomahlah dengan kebaikan, istiqomahlah dengan Al-Qur'an. Jalani dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan kemudahan untuk membedakan antara hak dan batil. Tahu, peka, jangan fokus ke temanmu, saudaramu, fokus ke saya. Kalau fokus ke temanmu, kamu akan menimbulkan fitnah ke kanan dan ke kiri. Ya, menjadi orang dekat sama Allah, fokuslah pada dirimu dan pada gurumu. Setiap apa yang disampaikan itu cerna dengan baik, laksanakan dengan sungguh-sungguh. Ya. Wallahu dzu fadlin fadlil 'adzim. Ya. Ya, menghapus kesalahan segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, Allah memiliki karunia yang besar. Jika kita peka dalam segala sesuatu, jika ada satu masalah, jika ada satu kesalahan, jika ada satu maksiat, kita tahu kita bisa menghindarinya. Ini furqan. Membedakan antara hak dan batil. Allah akan berikan kepada orang yang bertakwa. Orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Allah. Ya, orang yang berusaha memikirkan dirinya, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Khusus sebelum dia berjuang di khalayak, kebanyakan orang. Sebelum dia menyampaikan kebenaran, dia fokus untuk dirinya. Bagaimana dia menjadi orang yang benar terlebih dahulu. Ya. Kemudian di Asyura ayat 36 dan 37, Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fama utitum min syai'in famata'ul hayati dunya. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka adalah kesenangan hidup di dunia. Jadi ya, apapun yang sekarang diberikan kepadamu, kesenangan hidup di dunia. Jaga amanah, istiqomahlah. Ya, jangan menyamakan sesuatu yang tidak kamu tahu. Ingat, petunjuk adalah untuk dirimu sendiri. Petunjukmu untuk dirimu, bukan buat orang lain. Kamu tidak sampaikan firman-Nya juga pada kalian. Tapi ini juga masih dilanggar juga. Ya. Wa ma 'indallahi khairu wa abqa للذين امنوا على ربهم يتوكلون. Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman dan hanya kepada Tuhan mereka
bertawakal. Ayat 37, wallazina yajtanibuna kaba'irul itsmi wal fawahisha wa idza ma'ghadibuhum yaghfirun. Kenikmatan itu juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Dan apabila mereka marah segera memberi maaf. Ya. Kalau melakukan perbuatan keji terus, ya, sedang di samping berlaku kebajikan, nah ini pelanggaran besar. Berbuat keji tapi juga berbuat kebajikan seperti wanita yang memintal benang menjadi kain, dirobek-robek kembali, dipintal kembali, dirobek-robek kembali. Satu sisi membuat kebajikan, satu sisi berbuat kerusakan. Dan itu bukan perintah Allah. Itu bukan yang apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kerusakan. Ya. Kemudian di An-Nisa 120 Allah firman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'iduhum wa yumannihim." Setan memberi janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong mereka. Jadi diurai benang setelah dipintal, diurai lagi, itu adalah bisikan iblis. Sisi satu dia berbuat kebajikan, sisi lain dia hancurkan kebajikan itu sendiri. Sisi lain dia istiqomah di sini, sisi lain dia lirik-lirik memperhatikan saudaranya untuk mencari kelemahannya. Ini bahaya kalau gini. Ya. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Karena setan tidak menjanjikan kepada mereka kecuali tipuan belaka, ya. Tipuan, bisikan yang ada semua penipuan. Kenapa harus diikuti? Ya. Kenapa asbab itu bermaksiat kepada Allah sehingga melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi saksi di akhirat nanti dengan menunjukkan kitab kepada kita terbuka Iqra kitabak. Sudah tak sampaikan. Ya. Kemudian di Al-Isra yang 34 sampaikan auzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta lam yablugha ashuddah wa aufu bi ahdi innal ahda kana mas'uda. Janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik, dengan mengembangkannya sampai dia dewasa dan memenuhi janji, karena sungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Jangan berbuat maksiat. Ya, ini contohnya memperlakukan anak yatim dengan tidak baik. Contoh, ya, perilaku yang sangat keji adalah merampok harta anak yatim. Di samping itu termasuk tidak memberikan makan, ya, termasuk tidak memberikan sandang pangan kepada anak yatim, tidak punya empati sedikit pun, itu termasuk. Ayat 35, wa'uful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim dzalika khairu ahsanu ta'wida. Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar, itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Ini juga melanggar perjanjian, ya. Perilaku maksiat, ya, di samping memperlakukan anak yatim tidak baik, itu apa? Menipu dalam timbangan, ya, dan semua di pasar juga. Hati-hati dengan ini. Dan dengan 6, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Ya, termasuk ini, intip-intip saudaranya. Menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Yang kau ketahui itu benar untuk kamu, tidak benar buat mereka, buat saudaramu. Ya, kenapa? Akan timbul fitnah. Ah, masa orang macam ini bisa begitu? Itu karena teman-teman saudaramu belum mampu menghadapi itu, belum punya kemampuan untuk legowo. Bahwa Allah berikan rahmat kepada siapa saja yang Allah kehendaki, belum bisa menerima itu. Yang ada, ah, dicibir, masa ini bisa kayak gitu. Nah, itu yang ada. Ya. Dan 37,
Mekah ini masih belum. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kunna ulaika kana anhu mas'uda. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau tidak tahu ya tidak tahu aja, jangan memaksa harus tahu. Sehingga terjadi apa yang disampaikan tuh salah, sesat, menyesatkan orang lain. Dan ayat 37, "Wa la tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tuna." Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong, karena sungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Sombong. Ya, tadi yang dilarang oleh Allah di Al-Quran adalah makan harta anak yatim, maksiat yang besar. Ya, kemudian mempermainkan takaran, mengurangi takaran, ya, timbangan itu di pasar-pasar. Ya, kemudian berkata dengan sesuatu perkataan yang tidak benar. Ya, atau menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, atau tidak menyampaikan sesuatu yang tidak tahu ilmunya, nah itu nggak boleh. Yang terakhir, ya, kesombongan dilarang, merasa lebih tahu dari yang lain, nah ini nggak boleh. Baik Al-Faqih sendiri atau kalian, dilarang untuk seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, 38-nya kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Kejahatan dari semua larangan itu dibenci di sisi Tuhanmu. Dan semua itu adalah bagian hikmah yang diajarkan Al-Qur'an, diajarkan Allah kepada Rasulullah dan kepada kita. Itu hikmah supaya kita mengikutinya mudah. Ya. Ayat 39, "Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmati." Itulah sebagai hikmah yang diwahyukan Tuhan kepada engkau Muhammad. "Wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura." Ya. Janganlah engkau menjadi Tuhan, janganlah engkau menjadikan Tuhan yang lain di samping Allah dan menyebabkan engkau dilemparkan ke dalam neraka dan keadaan tercela lagi terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perilaku yang tadi adalah perilaku yang dibenci oleh Allah, ya, yang menyebabkan kita tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Al-Baqarah 40 disampaikan, "Abdul bin Syaitan Najim, ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum." Wa'ufu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum, wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan berilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, hanya kepadaku, hendaknya kamu takut. Ya, ini berlaku buat kita, sebagai umatnya Rasulullah, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Menjaga daripada maksiat, sampai bermaksiat, karena bermaksiat itu adalah melanggar perjanjian. Ya, yang sudah kita sampaikan bagi kita ini adalah hamba-hamba Allah. Ya, wajib melaksanakan perintah Allah dan jauhi larangannya, jauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, ya, memberikan kebaikan kepada kita, ya, menjauhkan daripada maksiat, ya, ya, dan mungkarat, ya. Usikum nafsi taqullah faqad fazal mutaqun. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, rahmatika bi ya Allah, berikan kebaikan kepada kami ya Allah, jagalah kami dari perilaku perbuatan keji ya Allah dan kemungkaran ya Allah. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.